ini saya mau share mengenai permainan legato, request dari rekan Jeffrey. Jadi hari ini saya mau share mengenai legato. Sebenarnya saya sudah share aplikasi legato, yaitu hammer on dan pull off pada pentatonic ya. Tapi sekarang saya mau share ke aplikasi yang lebih luas. Lebih luas lah mungkin ya, dengan menggunakan diatonic atau tangga nada do re mi fa sol la si do, gitu ya. Jadi kalau pentatonic itu menggunakan two notes per string. Dan kalau diatonic kita menggunakan three notes per string. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Jadi di setiap senar itu ada 3 nada. Oke, nah yuk kita langsung mulai aja, karena ini mungkin agak sedikit panjang. Mungkin saya bagi nanti atas dua bagian ya, biar nggak terlalu panjang mungkin. Oke, kita langsung aja mulai dengan teknik legato. Itu dibagi dua, yaitu hammer on dan pull off. Hammer on adalah bagaimana menjangkau nada yang lebih tinggi, dan pull off itu menjangkau nada yang lebih rendah. Gitu ya. Jadi triknya adalah membuat supaya nada itu nggak terputus-putus, dia tuh lebih fluid gitu perjalanannya ya. Nah sekarang kita belajar yang hammer on dulu. Hammer on itu membutuhkan teknik seperti memukulkan senar, memukulkan jari kita ke senar. Jadi kalau kita mainnya di tangan nada G ini ya, oke, jadi tangan nada G langsung. Oke, jadi caranya itulah, kita bisa petik satu, beberapa orang bahkan hammer dari satu, terus yang kedua dia hammer lagi. Nah hammer itu membutuhkan momentum dan membutuhkan beat. Jadi bukan nggak begitu ya, walaupun hammer on ini nanti dipakainya itu untuk tempo yang cepat, tapi bukan berarti kita, bukan begitu latihannya. Latihannya adalah disesuaikan dengan beatnya. Nah gitu ya, oke. Caranya adalah kita petik dulu satu, kemudian kita pukul pakai ujung jari. Nah gitu ya, petik, kemudian pukul, kemudian yang berikutnya juga pakai kelingking pukul. Nah intinya adalah supaya nada yang pertama dipetik itu margin apa ya, suaranya itu nggak jauh beda, nggak begini, nah nggak begitu, tapi diusahakan supaya nah rata suaranya. Memang akan sangat terasa kalau kita main pakai gitar elektrik ya, tapi nggak ada masalah karena semua semua gitar juga menggunakan teknik ini, oke? Jadi begitu dia latihannya. Sorry. Nah sesuaikan dengan beatnya, tuan. Kalau ini kita mungkin yang paling lambatnya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3. Coba dulu ya. Nah. Tangga nada G, kamu bisa lihat lessonnya. Saya sudah sediakan juga lesson untuk tangga nada G. Jadi kamu bisa meniru itu, atau kamu bisa pakai tangga nada C, tangga nada A. Nah, gitu ya. Terus. Coba, jadi sesuaikan dengan beatnya. Pukul. Harus ada momentumnya dia. Ini pukul, pukul. Memang kalau udah agak cepat, memang apa, lebih menyenangkan. Tapi kita coba nih. Nah, sekarang kalau sudah, yuk kita lanjutkan ke semua senar.
tiga, empat. Nah, gitu ya. Sekarang naik. Nah, jadi itu latihannya. Mungkin kamu seperti ini dulu nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu melatih kekuatan jari. Jadi nggak bisa tangannya di sini semua. Nah, kalau tangannya deket-deket seperti ini, nggak suara nadanya nggak keluar. Tapi kalau agak dikasih jarak, kemudian dipukulkan, dihammer gitu ya. Kalau kita hammer kan memang ada nggak tangan kita di sini, misalnya di sini paku, nggak digituin kan? Harus ada ancang-ancangnya gitu ya. Nah, sama. Hammer. Nah, gitu ya. Jadi bisa dilatih di satu posisi aja loh. Ini kita mainnya 4/4 ya. Nadanya 4/4. Sorry, apa? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Karena nanti kalau kita main ini ada juga deh. Yaitu mainnya nuansa triplet atau six flat yang juga sangat menyenangkan. Coba pakai dalam permainan melodi kita. Nah, jadi bisa dua senar dulu, menaikkan ketiga senar atau empat senar. Nah, gitu ya. Cuman posisi satu aja. Jadi kita bisa bikin yang beda, yaitu misalnya ini yang dipetik dua, yang terakhir aja di hammer on. Atau nah, gitu ya. Jadi dilatih aja. Sebelum kita bisa cepat, perlahan dulu supaya momentumnya dapat. Karena harusnya hammer on diperlakukan dengan beat. Sekarang kita masuk ke hammer on dengan menggunakan nuansa triplet. 3, 4. Oke. Gitu ya. 3, 4, 1.
gitu. Oke. Okay. One, two, three, one, two, three, one. Kita bisa gabungkan. Triplet dengan 4/4 biasa. Nah, setelah itu kita bisa cobain. Ini harus dicobakan pertama kali. Hammer on harus dicobain banget, karena kalau enggak kita enggak dapat message-nya di semua bagian gitar. Jadi mulailah main melodi. Itu triplet ya. Biasa. Sorry. Nuansa triplet atau six plate itu memang lebih attack dia, lebih provokatif gitu ya. Kalau mau misalnya gitu ya, bandingkan dengan yang biasa, lebih bersahabat. Triplet. Aplikasi kedua, dua-duanya nanti saya akan share di video kedua. Selamat belajar.